Sobat Usu TV, saat ini kita sedang berada di kantor arsip Universitas Sumatera Utara. Nah, kali ini kita akan melihat bagaimana sistem pelayanan serta berbagai dokumentasi penting Universitas Sumatera Utara dari dulu hingga saat ini. Langsung saja kita simak informasi berikut ini. Kantor arsip Universitas Sumatera Utara terus mendukung program Rektor Dr. Murianto Amin dalam tagline-nya Transformation Toward the Ultimate. Sebagai pusat ingatan suatu organisasi, kantor arsip melakukan berbagai inovasi baru demi peningkatan pelayanan yang terbaik. Beberapa layanan itu diantaranya pembinaan kearsipan, pengelolaan arsip statis, pelayanan publikasi arsip, pelayanan konsultasi arsip, serta pelayanan galeri arsip. Layanan galeri arsip menjadi hal yang paling menarik. Galeri arsip merupakan salah satu bukti otentik untuk terus mempertahankan keutuhan perkembangan Universitas Sumatera Utara dari masa ke masa. Ya, ini sebenarnya merupakan salah satu kegiatan untuk mendukung program unggulan dari Rektor Universitas Sumatera Utara, yaitu Transformation Toward the Ultimate, yang mana kita ingin memberikan inovasi terbaru. Dan kantor arsip, salah satu unit penunjang dari Universitas Sumatera Utara yang ingin sekali mengaplikasikan dan juga merealisasikan dari tagline Bapak Rektor tersebut, yaitu dengan mendirikan kantor arsip yang memiliki keunikan sendiri, yaitu galeri arsip. Di mana galeri arsip ini banyak sekali foto-foto, kemudian dokumen-dokumen yang bisa kita tampilkan, yang bisa dilihat dan juga dinikmati sivitas akademika, baik juga internal maupun eksternal dari USU. Sebenarnya kantor arsip sendiri adalah menjaga, merawat, dan melestarikan dari dokumen-dokumen penting yang bersifat histori bagi Universitas Sumatera Utara. Kantor arsip sendiri sebenarnya tugasnya adalah untuk menjaga bukti otentik untuk mempertahankan keutuhan dan perkembangan USU dari masa ke masa. Dan salah satu untuk menjaga itu semua adalah didirikannya adalah galeri arsip USU hari ini. Ya, di sini kita akan melestarikan semua memori-memori, kenangan-kenangan bersejarah yang dianggap penting baik di masa sekarang maupun di masa lalu. Terdapat kurang lebih 500 foto dokumentasi yang dapat dinikmati seluruh sivitas akademika di layanan galeri arsip yang telah soft launching pada Juli 2021 itu. Dan rencananya galeri arsip akan grand launching pada September mendatang. Ikuti terus perkembangan USU TV di Instagram @usutv. Dari Universitas Sumatera Utara, saya Dian Setiawati, Hatta Trinata, Syarifah Natasha, Yoslin Valencia, dan Imam Fahreza melaporkan untuk USU TV.